estimasi range bang kita bicara dari 30 sampai 60 atau bisa lebih kalau ada mau serius bang? Estimasi sih sekitar segituan. Ada juga bunga 0% dengan tenor 2 tahun. Oke. Atau istilahnya apa mau angsuran jangka panjang sampai 8 tahun pun kita ada. Khusus pembelian di bulan ini khusus untuk Xforce Ultimate ini, jika ada bapak dan ibu ingin trade in dengan mobil lamanya, itu bakal Ridwan kasih tambahan cashback 5 juta langsung. Nah teman-teman, ini adalah mobil Mitsubishi Xforce. Betul. Tipe Ultimate. Paling tinggi. Paling tinggi. Dan ini mungkin kalau bisa dibilang adalah mini SUV ya bang ya? Betul, mini dari SUV-nya dari Mitsubishi. Kalau kalian mau benar-benar SUV di Pajero Sport. Betul. Kalau yang mini SUV-nya di Xforce punya. Dan ini infonya lagi diskon gede banget bang. Gede banget, lagi besar-besaran nih. Estimasi range bang kita bicara dari 30 sampai 60 atau bisa lebih kalau ada yang mau serius bang? Estimasi sih sekitar segituan, tapi kalau emang serius? Ada komparasi dan serius, ayo deh kita dililan aja langsung. Bisa lebih ya? Betul Bang Gun. Wow, tuh jadi kalian ngapain ngambil atau nyari sales yang ngasih harga mahal-mahal, mendingan ke Bang? Ridwan. Nomor handphonenya? Di 0818-0290-2963. Oke, karena ini lagi diskon besar dan Bang Ridwan pun ngasih langsung estimasi. Terserah kalian. Betul, Bang. Tinggal mau kayak gimana. Atau misalnya, Bang, saya mau beli Mitsubishi Xforce dengan cicilan 3 juta setengah aja, boleh nggak sih, Bang, sebenarnya? Oh, bisa dong. Bisa ya? Ya, bisa dong. Itu cukup dengan DP bayar 30 jutaan. Itu udah pasti kita proses. Oke, nah, mungkin atau Bang yang mau beli Xforce ini ada test drive-nya nggak? Dan mungkin yang diskon segede itu jangan-jangan 2023, jangan-jangan. Oh, nggak. Untuk Xforce Ultimate dan Exit itu sudah tidak ada NIK 2023. Kita sudah tekankan itu sudah NIK 2024 semua. Okay. Dan apabila teman-teman atau Bapak-Ibu ingin test drive, kalau emang tidak bisa datang ke dealer, tinggal telepon Ridwan, nanti test drive-nya Ridwan bawakan ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu semuanya. Ada biayanya? Tidak ada dong, gratis dong. Bang. Ya siapa tahu misalnya tiba-tiba minta test drive ke Serang, Banten. Ada tol, ada bensin nanti. Pak, ini ada tol bensin, mohon tolong diginiin. Oh, nggak ada sama sekali. Bener ya? Nggak ada. Serius itu cukup nih? Ridwan yang nanggung aja deh. Oke, itu jadi kalian nggak usah khawatir. Dan mungkin ada lagi bang, promo apa lagi selain DP dan cicilan? Tadi kan kita udah spill cicilan minim nih. Iya. Ada promo apa lagi selain DP minimnya nih bang untuk pembelian Mitsubishi? Nah, khusus untuk Xforce Ultimate dan Exit, kita ada program cash bertahap atau smart cash. Oke. Okay. Itu sama sekali tidak ada bunga, free admin, dan gratis asuransi. Jadi okay, benar-benar tidak ada biaya tambahan. Oke. Okay. Ada juga bunga 0% dengan tenor 2 tahun. Oke. Atau istilahnya apa mau angsuran jangka panjang sampai 8 tahun pun kita ada. Bisa. Bisa dong, Bang Gun. Nah, apalagi kalau ada kendala nih, Bang. Misalnya, Bang, rumah saya ngontrak. Atau ada kasus lain, saya rumah warisan, Bang. Tapi rumah warisan itu udah saya sama istri saya ninggalin. Cuman di gang, Bang. Nah, nilai plusnya bang, semua tetangga saya tuh nyewa tempat parkiran di satu tempat bang. Betul. Boleh nggak sih? Soalnya saya pernah bang ngambil ditolak bang karena nggak ada parkiran, nggak ada garasi gitu bang. Coba. Oh bisa dong. Itu pasti kita bantu. Ya selama istilahnya kalau ngontrak mungkin ada syarat dan ketentuan tersendiri ya bang. Okay. Kita juga nggak bisa DP ringan. Okay. Tapi pasti kita bantu. Kita juga sudah ada kerjasama dengan leasing tertentu. Okay. Gitu loh. Dan apabila istilahnya itu rumah masih atas nama orang lain ataupun belum punya rumahnya di gang, tidak ada punya parkiran, itu pasti Ridwan bantu sampai jadi. Benar ya? Pasti, aman. Oh, okay. Udah banyak kok kasusnya seperti itu. Ya, makanya saya, dia tuh ada pengalaman kayak gitu. Terus kalau udah tahu nih rumahnya di gang, malah dicuekin WA-nya gitu. Iya. Ada yang komen, makanya enggak. Saya tanyain. Kalau Ridwan nggak pernah seperti bener itu. Bener ya? Kita beresin sampai beres. Oke, itu jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, untuk bonusnya apa aja? Mungkin ini bonus aksesoris atau bonus yang lain adalah diperuntukkan oleh orang yang pertama kali beli Mitsubishi nih, Bang. Nah, kebetulan kan di bulan Juli ini kan kita lagi ada promo Gaikindo ya, okay. Bang Gun. Yes. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu capek-capek ke Gaikindo. Okay. Promo apapun yang ada di sana. Oke. Okay. Hanya cukup dengan menghubungi Ridwan, okay. Itu pasti Ridwan kasih. Okay. Untuk termasuk aksesoris, pasti nanti bakal ada tambahan seperti mau apa, mau talang air atau apa segala pun pasti diberikan gitu loh. Gitu loh Bang Gun. Jadi aman lah ya. Kalau aman. Misalnya mau request-request itu boleh nggak Bang? Kayak, Bang ini kan rumah saya agak jauh nih dari pom bensin, minta full tank aja gitu. Oh bisa.
Atau mobil pertama nih dia beli Expander. Betul. Mobil pertama belum ada e-money atau flash tuh bang. Bisa nanti kisah. Kalau misalkan pembelian dulu di bulan ini, Ridwan kasih e-money 1 juta. Wow. Tuh, jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk kayak nano coating ada nggak di sini bang? Coating ada dong nano coating. Ada biayanya atau nggak? Nanti kita kasih opsi. Opsi. Oh, mau nano coating gratis atau mau itu. Kalau emang konsumennya mau minta lebih, pokoknya bicarakan langsung dengan Ridwan. Nah, dan mungkin satu lagi nih, okay, Bang Gun, sedikit saya potong. Khusus pembelian di bulan ini, khusus untuk Xforce Ultimate ini, jika ada Bapak dan Ibu ingin trade-in dengan mobil lamanya, itu bakal Ridwan kasih tambahan cashback 5 juta langsung. 5 juta. Wow, tuh jadi mungkin kalian bingung nih, kita cuma memberikan kayak saran ini untuk Xforce ini banyak banget untuk pesaing-pesaing atau kayak di Honda HR-V juga masuk, Yaris Cross, Hyundai Creta. Nah, kalian tinggal pilih yang kalian mau. Ya, atau mendingan coba dulu di sini, sound system-nya juga udah premium punya. Premium, Yamaha punya. Yamaha punya, otomatis kualitasnya bagus. Terus di sini ada banyak mode berkendara katanya bang ya? Iya, spesialnya di apa namanya, di Xforce ini, dia ada 4 tipe berkendara. Iya, berarti di pokoknya nih, kredit DP dari DP minimnya berapa nih bang? DP minimnya 10 juta saja. 10 juta? Sudah bisa membawa pulang apa Xforce Ultimate. Oke, kalau ada yang mau special rate atau bunga murah bang? Oh ada dong. Berapa tuh DP-nya tadi bang? Mungkin DP-nya udah pasti di angka 30-an. 30 juta? 30 jutaan dengan angsuran itu di 5,9-an ya bang. Selama? Selama tenornya bisa sampai maksimal 8 tahun. 8 tahun. Itu tadi yang 5,8 di 5 tahun? 5 tahun. Kalau di 8 tahun di Singapura pun nanti bisa pasti ya? Berkurang dong. Jauh. Nah, jadi kalian terserah kalian. Yang penting kalian harus pintar-pintar untuk mengatur budget keuangan kalian, teman-teman. Betul. Kenapa? Karena angsuran mobil itu atau angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran motor itu ada pengeluaran pasti tiap bulan yang akan kalian keluarin per bulannya ya. Betul. Jangan dipaksain, dipendek-pendekin tenornya, tapi nanti kemudian hari kalian ada kayak telat sebulan, telat dua bulan, nanti yang mengakibatkan, benar nggak, Pak? Iya. Mengakibatkan ketika kalian mau tuker, jadi sulit. Betul, betul. Benar nggak kayak itu, Bang? Iya. Kita harus pintar-pintar sekali menilai diri kita sendiri lah. Gitu. Jadi kalian konsultasi aja ke Bang Ridwan, Bang. Pasti. Sebenarnya saya bisa nih Bang asuransi segini, cuman terlalu mepet dengan total pendapatan suami dan istri saya, Bang. Enaknya gimana? Nanti Bang Ridwan kasih solusinya ya. Betul. Karena Bang Ridwan selain sebagai sales mobil juga bisa sebagai konsultan otomotif ya, Bang. Betul. Jadi kalian bisa memberikan masukan. Yang penting kalian cerita-cerita, undang aja ke rumah. Iya. Ajak ngopi bareng atau ajak Bang kita ngopi ke sini, Bang. Boleh nggak Bang kita ketemu sama istri saya gitu? Oh, boleh banget. Bisa ya. Jadi kalaupun ada kendala apapun, lebih baik dibicarakan dengan Ridwan. Insya Allah selama kita bisa bantu, pasti dibantu. Bantu. Pokoknya kalian nggak usah khawatir. Pun misalnya kalian masih bingung pilih mobil mana, tanya aja dulu. Atau misalnya, Bang, ini masih rencana kayaknya di bulan depan deh, Bang, mau belinya. Tanya sekarang, boleh nggak sih? Boleh ya, Bang? Oh, boleh dong. Boleh ya? Boleh banget. Soalnya ada mungkin malu-malu tuh ragu. Iya. Kan kita belinya masih satu bulan lagi. Nggak jadi masalah. Tapi nanya sekarang gitu. Betul, bisa dong. Bisa ya? Nggak jadi masalah. Oh, okay. Kalau pembayaran itu selama satu bulan, mungkin dua bulan pun masih bisa saya bilang aman. Aman lah ya? Aman lah. Oh, okay. Kita ada proses di awal. Udah cukup aja sih Bang. Jadi sudah semua, yang penting kalian mau beli mobil apapun di Mitsubishi ada promonya sendiri-sendiri. Betul Bang. Baik di Xforce, Expander biasa, GLS sampai Expander Ultimate atau Expander Cross sampai dengan Cross yang Elite punya dan Elite Pajero. Punya. Dan Pajero. Pajero Dakar, Ultimate sampai Pajero Elite punya juga. Iya betul Bang. Semua ada promonya sendiri-sendiri. Ada. Dan jangan itu sungkan untuk itu adalah bukan patokan DP, kalian harus DP 10 juta atau tidak. 30 juta. Kalian itu bisa, misalnya kayak tadi, punya duit 50, 100, 200 juta, itu tanyakan. Nanti bisa ditanyakan. Atau cicilan, kayak tadi 3 juta setengah, mau 8 tahun, atau misalnya, Bang, cicilan saya mau 5 juta deh, Bang, tapi 4 tahun doang, boleh nggak sih? Bisa juga ya? Oh, bisa juga. Pokoknya intinya kita cari solusi terbaiknya deh, Bang Gun. Oke, jadi sudah semua. Terima kasih sudah menonton. Pokoknya kalian diskusikan aja kendala kalian atau mobil impian kalian bersama dengan Ridwan. Dengan nomor telepon di 0818-0290-2963. Oke, nah sebelum kita tutup Bang, misalnya ada ibu-ibu pengajian nih. Iya. Ibu Ani, kenal temannya Ibu Nita. Anaknya pengen beli mobil nih, Expander. Iya. Dealnya sama Bang, Ibu Nita. Nah itu Ibu Ani dapat apa Bang? Dapat komisi nggak Bang kira-kira? Oh, ada dong. Ada? Sudah pasti, siapapun yang mereferensikan pembelian ke Ridwan, itu pasti bakal ada cashback khusus untuk
mediatornya. Oke. Berarti misalnya Ibu Nita ngasih 4 temannya deal semua kirim mobil. Iya. Itu 4-4 orang komisinya di atas UMR nggak, Bang? Wah, iya. Ayo. Intinya yang terbaik lah, Bang. Pokoknya bisa tidak tergantung. Ayo. Ya, bisain aja dulu ya. Kenapa enggak? 4 mobil gitu loh. Iya. Jadi kalian kalian referensikan aja teman kalian emang nyari mobil. Yang penting kalian, Bang, ini kayaknya si ini lagi nyari, Bang. Ini nomornya saya kasih gitu aja boleh, Bang? Bisa. Nanti tinggal Bang Rituan yang berbicara dengan teman kalian. Nanti pun kalau deal kan kalian tahu. Dikasih tahu dari teman kalian kan, wah, gua terima kasih nih direferensikan Rituan salesnya. Nah, nanti kalian tinggal kontak, Bang, udah kirim ya, Bang? Gak. Iya. 4 orang di atas UMR itu mungkin side job lah ya. Iya. Gaji tambahan di luar gaji kalian bekerja ya, Bang? Iya, hanya dengan cukup memberikan referensi nomor telepon. Sampai deal. Sampai deal. Kirim mobilnya. Betul, Bang Gun. Oke, sampai sekian aja, Bang ya. Iya, siap, Bang Gun. Sampai jumpa di bulan Agustus. Dadah.